Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Saudara, maafkan saja beri kata semangat saat dikecam. Putri Sarah menangis di bahu Andy. Pelakon terkenal Putri Sarah Liana tidak dapat menahan sebak saat ditenangkan oleh usahawan dan aktor dari Indonesia, Andy, ketika satu sesi siaran langsung di aplikasi TikTok. Menurut video yang dikongsi di account, Putri Sarah dilihat menangis selepas teruk dikecam netizen di ruangan komen. Lantas, Andy meminta Putri Sarah untuk maafkan segelintir netizen tersebut. Kamu maafkan mereka dahulu, maafkan semua yang menghina kamu, itu jadi pahala buat kamu, sudahlah maafkan saja mereka. Teruskan senyum, katanya. Disebabkan hal tersebut, Putri Sarah kemudiannya menjadi semakin sebak, lalu menitiskan air mata di bahu Andy. Pada masa sama, Andy turut mohon jasa baik semua pihak untuk berhenti mengecam Putri Sarah, kerana kini dia sedang berusaha untuk mendalami ilmu bisnis. Jadi, teman-teman semua, terus tunjukkan sokongan yang baik buat Putri Sarah. Dia mencari rezeki yang halal dan berusaha untuk hidupnya. Dia tak meminta kepada orang atau melakukan perkara yang jahat. Dia tak menjual diri atau buat perkara tidak baik. Dia berusaha mengembangkan lagi hidupnya. Dia bekerja, dia kerja daripada pagi sampai malam, padahal dia baru saja jadi usahawan. Banyak hal yang masih belum difahami, mungkin ada salahnya, tetapi tolong maafkan, katanya.